I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Guess Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channelnya Warung Kopi 87. Oke lur, di video kali ini saya berada di depan shelter pemberangkatan lur. Ingin melihat aktivitas bus yang berangkat di jam 10 pagi hari ini lur. Ada bis saja yang pemberangkatannya berada di jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Yuk kita ikuti keseruannya lur. Awali jam 10 ada Pelita Mas jurusan Malang Surabaya Madura Patas. Jadi bis ini menuju ke arah Madura lur. Penumpang terpantau sepi. Semoga selamat sampai tujuan. Jam 10 lebih 1 menit Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Solo Jogja sudah keluar dari shelter pemberangkatan lur. Penumpang termantau sepi. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Diikuti di belakangnya ada Eka Cepat. Juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan lur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. 10 lebih 5 menit ada Putra Mastran jurusan Bojonegoro sudah meninggalkan shelter pemberangkatan lur. Penumpang terpantau lumayan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Jam 10 lebih 6 menit ada Harapan Jaya sudah keluar dari shelter pemberangkatan. Penumpang terpantau lumayan ramai lur. Jurusan Surabaya Trenggalek. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Jam 10 lebih 10 menit ada PO Tentrem jurusan Surabaya Malang Blitar sudah keluar dari shelter pemberangkatan. Diikuti di belakangnya ada PO Laksana Anda Patas jurusan Surabaya Malang juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan. Diikuti PO Mandala di jam yang sama jurusan Surabaya Tasik lewat Solo Jogja Purwokerto sudah keluar dari shelter pemberangkatan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Sepuluh lebih 12 menit Eka Cepat juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan jurusan Surabaya Solo Semarang. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Jam 10 lebih 13 menit Restu Panda jurusan Surabaya Ponorogo via Tol Panjang juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan lur. Penumpang terpantau full seat. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Jam 10 lebih 15 menit Harapan Jaya juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan bersiap-siap meninggalkan terminal Purabaya.
jurusan Surabaya Tulungagung. Penumpang terpantau lumayan ramai loh. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Di jam yang sama, Sugeng Rahayu juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan jurusan Surabaya, Jogja, Tasik, Bandung. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Diikuti di belakangnya ada Jaya Utama ATB jurusan Surabaya Semarang juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan. Diikuti di belakangnya ada Mira jurusan Surabaya Madiun Solo Jogja juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan. Mira langsung ngejos lur, mantap. Jam 10 lebih 16 menit ada PO Bagong jurusan Surabaya Kediri Tulungagung juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan. Penumpang terpantau sepi lur, banyak kursi yang kosong. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Lumayan ada tambahan satu penumpang. Ikuti di belakangnya ada PO Laju Patas jurusan Surabaya Banyuwangi. Juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Jam 10 lebih 18 menit ada PO Dana Dasih jurusan Surabaya Malang juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan lur. Penumpang terpantau sepi. Mudah-mudahan di pintu keluar terminal Bungo Rasi ada tambahan penumpang lur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Jam 10 lebih 20 menit ada Sabar Indah ATB Surabaya Jember Banyuwangi sudah keluar dari shelter pemberangkatan lur. Penumpang terpantau lumayan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Di belakangnya di jam yang sama ada Restu Panda AC tarif biasa jurusan Surabaya Malang lebih 21 menit ada Harapan Jaya juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan. Penumpang terpantau sepi, lumayan dapat poin. Oh ternyata nggak jadi lur, salah jurusan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Jam 10 lebih 25 menit ada Restu Panda jurusan Surabaya Ponorogo juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan. Di jam yang sama ada Eka jurusan Surabaya Purwokerto Purbalingga juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan. Ah, mbak ini cari yang patas, nggak jadi naik lur. Ini bukan patas. 10:27 menit AC tarif biasa PO Tentrem juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan lur. Jurusan Surabaya Malang. Mau kemana mbak? Malang. Di belakangnya di jam yang sama ada Harapan Jaya jurusan
Surabaya Kediri Tulungagung dengan julukan Joker. Ya, tentrem dapat poin, Lur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Belakangnya ada Restu Panda. Patas via Karang, via tol Karanglo, diikuti di belakangnya ada Harapan Jaya. Di jam yang sama ada PO Indonesia jurusan Surabaya Bojonegoro Cepu. Juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan. Ini artisnya Bungur. Ada Harapan Jaya. Restu Patas jurusan Surabaya Malang juga sudah berangkat. Penumpang terpantau sepi. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan.